Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Menteri baru tiba di Istana Negara, Ismail Sabri tak hadir sebab perlu kuarantin. Berita sepenuhnya, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak dapat menghadiri acara angkat sumpah jawatan barisan jemaah menterinya hari ini. Ini kerana Ismail perlu menjalani kuarantin Kendiri mula hari ini setelah disahkan menjadi kontak rapat kepada kes positif COVID-19 menurut pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan. Selain acara angkat sumpah, Ismail juga tidak akan dapat menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2021 yang dijadwal berlangsung di Putrajaya esok dan hanya akan menyertai acara itu secara dalam talian, kata kenyataan itu lagi. Sementara itu, kendaraan mula memasuki perkarangan Istana Negara di Kuala Lumpur menjelang acara angkat sumpah jawatan menteri dan timbalan menteri hari ini. Menurut siaran langsung bernama di luar Istana Negara, keempat-empat menteri kanan telah tiba bersama-sama polis pengiring. Turut kelihatan adalah kendaraan yang dinaiki Khairi Jamaluddin, Rina Harun, dan Sahidan Kasim, Zahidi Zainul Abidin, dan Ismail Muhammad Said. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga dikatakan telah tiba. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.